dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat dipertemukan dalam acara kegiatan sosialisasi dan workshop Wirasa tahun 2020. Diwakili oleh Wakil Rektor 1 yaitu Bapak Dr. E.C. Tulanwar. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Fungsinya yang perlu berusaha. Sementara belum bisa dikatakan sebagai negara maju, sebuah negara tidak memiliki 4% dari total penduduknya. Kita masih kalah dengan Thailand, juga kalah dengan Malaysia. Bahkan Singapura sudah lebih dari 8% penduduknya menjadi seorang berusaha menyapa. Padahal pada tahun 2045, pada saat Indonesia masuk usia 100 tahun, Indonesia digadang-gadang bahkan katanya akan menjadi salah satu negara yang memiliki potensi ekonomi terbesar. Teman-teman, saya pas dengar itu aja sih, gimana caranya saya berpikir, gimana caranya saya juga bisa dapat gitu loh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Asyarin Nostion. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk bisa sharing-sharing tentang basic fundament bisnis ke teman-teman dari Universitas Muhammadiyah yang nantinya akan ada di seluruh Indonesia ya tentunya ya. Alhamdulillah acara hari ini kita temanya Wirastar tahun 2024. Ini luar biasa banget programnya untuk membentuk mahasiswa-mahasiswi menjadi seorang entrepreneur atau seorang pebisnis-pebisnis yang handal, dan nantinya akan juga akan ada kompetisi dan lain sebagainya. So, untuk teman-teman Universitas Muhammadiyah, khususnya di sini teman-teman dari ITB Ahmad Dahlan, sukses selalu, lancar selalu, dan bisa jadi pebisnis yang sukses nantinya. Thank you.